ketulusan di dalam membimbing kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berguna bagi agama Nusa dan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sederalun anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma, berkunjung ke kampus Institut Agama Islam Negeri Losmawe. Haji Uma mengisi kuliah umum dengan memotivasi mahasiswa baru Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Keberadaan Haji Uma mendapat sambutan hangat dari mahasiswa yang umumnya mengaku selama ini mengetahuinya di film Empang Bre. Saya melihat kondisi di Aceh masih lumayan bisa terkontrol kehidupan milenialnya. Karena mengapa? Masih diterapkan sendi-sendi keislaman, sendi pendekatan-pendekatan budaya oleh para pihak di sini. Ditambah lagi dengan adanya aturan-aturan daerah yang memayungi ini. Beda sekali dengan milenial yang terjadi di kota-kota lain yang tidak punya aturan khusus. Pada kesempatan ini, Haji Uma juga menyempatkan diri untuk melihat pembangunan gedung baru Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang sedang dalam proses pengerjaan. Haji Uma berharap keberadaan gedung baru itu ikut mendongkrak prestasi mahasiswa. Dari Losmawe, Jafarudin, Serambi On TV.